Allahumma salli ala sayyidina Salawat munjiat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunji nabiha min jamil ahwali wal afat wa taqdila nabiha jami al hajat wa tutahiru nabiha min jami sayyiat wa tarfa'u nabiha indaka ala darajat wa tuballighu nabi aqsal ghayat min jamil khairati fil ayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat Boleh yang enggak hafal panjang Pak Ustaz gerak-gerakkan aja mulut Yang penting ikhlas. Inna salatakum ma'rudatun ma alayya. Salawat kamu dari Bandung, dari Jawa Barat dibawa ke Masjid Nabawi, ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari Nabi mendapat kiriman salawat. Ini dari mana? Dari Bandung. Ini dari mana? Dari Jawa Barat. Ini dari mana? Dari Indonesia. Ini dari mana? Dari Nusantara. Maka Nabi memohonkan ampunan untuk kita semua insyaAllah dijauhkan Allah dari malapetaka bencana musibah narkoba sabu-sabu putau lem kambing saudara <laughs> yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dia yang mendoakan kita yang doanya dikabulkan Allah yang doanya tidak ditolak Allah Allah jamin untuk dia wala sawfa yu'atika rabbuka fatarda apapun yang kau minta akan kukabulkan ya Muhammad Allah kalau sudah berjanji Allah tidak ingkar janji inna kala tukhliful miat doa kita ditolak Allah zikir kita belum tentu diterima Allah taubat kita masih menggantung antara langit dan bumi tidak ada yang mengaku dapat Lailatul Qadar belum tentu dapat haji mabrur tapi solawat pasti diterima Allah satu-satunya amal yang pasti diterima Allah adalah sholat Solawat. Kenapa? Karena solawat itu ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kadang ada orang ini solawatnya. Saya solawat mesti pakai lagu-lagu Pak Ustaz. Salatullah salamullah. Wah itu lagu sebelah sana Pak Ustaz. Lagu kami lain. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. صلاة الله سلام الله على يس حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله rupanya di Malaysia iramannya lain lagi sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya Nabi salam 'alaika Ya Rasul salam 'alaika Ya Habib salam 'alaika Salawatullah 'alaika Yang mau pakai irama bagus, yang mau pakai lantunan bagus, yang enggak mau pakai irama mau diam bagus. ente kok nggak pakai suara ini namanya solawat silent saya kalau ribut-ribut itu bising saya mau hati saya tenang jangan salahkan yang solawatnya diam karena mungkin dalam diam dia mendapatkan ketenangan jangan salahkan yang bersolawat bersuara karena menurut dia dengan bersuara dia sedang mengusir hantu dan setan sudah tahu teman ini suka solawat diam eh hey, dia sukanya diam biarin aja jangan dia diam malah diusir. Allahumma sholli ala sallam namanya ngajak kelahi betul yang nggak boleh itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh sebab itu maka selawat selawat ini kita baca saya maunya selawat yang ada dalam hadis saja lima selawat ada lima selawat dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim sudah saya tulis dalam buku 99 tanya jawab salat nah ujung-ujungnya jual buku bisa di download gratis dalam bentuk pdf print boleh kami print boleh kami jual jangan insyaallah man salla salatan siapa yang berselawat kepada ku satu kali sallallahu alaihi biha asra Allah berikan dia ke sepuluh kebaikan anaknya baik-baik negerinya baik-baik badannya baik-baik lingkungannya baik-baik semuanya kebaikan dia dapatkan Hutat anhu asara sayiat. sepuluh dosanya dihapuskan, hutat digugurkan, hutat ditutupi. Warofiat lahu asara darajat dinaikkan sepuluh derajat tingkatan kemuliaan. Saya yakin dan percaya ini yang berada di atas ini pastilah mereka yang rajin berselawat Makanya dinaikkan derajat mereka. langsung katanya Pak Ustadz kalau derai, kalau sholawat itu 10 kenapa cuma lantai 2 anak tangganya lebih 10 nah itulah ya. dua kemungkinan karena rajin solawat atau lambat datang oh tidak karena di sini perempuan dimuliakan siapa dikatakan siapa yang mengatakan perempuan dihinakan siapa yang mengatakan perempuan tak masuk tak boleh masuk tempat ibadah justru di tempat kami Ustadz perempuan dimuliakan diletakkan di tempat yang tinggi. Betul? Ini bagus. Arsitek-arsitek yang mau bangun masjid, tiru masjid Al Hasan Bumi Panyawangan. Dewan Kemakmuran Masjid Al Hasan Bumi Panyawangan. Tiru masjid ini. Ini ini bagus karena kadang ada dibuat perempuan di belakang, perempuan di atas. Karena kalau dibuat di perempuan di belakang, itu anak-anak muda yang di belakang itu lain bunyi aminnya. Allahumma wa lambalin. Amin. Pokoknya <tuk> ada anak gadis di belakang. Perempuan bagus di atas. Bapak Ibu nanti, Insya Allah umur panjang, badan sehat, bisa ke masjid Hasan II di kota Casablanca. Ibu kota Maroko tempat saya kuliah. Nama negaranya Maroko. Ibu kotanya tulisannya Casablanca. Cara bacanya Casablanca. Kaza artinya rumah Blanka artinya putih Kaza blanka rumah warna putih Bahasa Arabnya Ad-darul Dar rumah bayba putih Rumah putih Di sana ada masjid di tepi laut Mediterania Dibangun oleh Raja Hasan II Dan perempuan dibuat di atas Laki-laki semua khusyuk di bawah Saya kira ini meniru arsitektur masjid dunia